Jadi sudah lagi sekali. Tidak rekod nanti didengar lagi. Homework, okay, homework. Siapa yang tak siap dalam ayat yang berlaku ini, termasuklah yang dah hantar pun. Yang dah hantar tu dia ekstra lah. Dia buat kerja buat 16 minit, kan? Yang tak hantar homework, tak pula dia buat 8 minit. Ini yang baru. Tak, tak semua kan? Lepas dia proses adaptif adalah kegunaan. Cuma penemuan sebenarnya ni kakak tak tahu kegunaan yang tu. Apa yang kita cita lah. Ah, tak semestinya benda. Orang pun boleh. Kalau bukan mother boleh je. Teacher. Tahu. Apa lagi contoh-contoh orang yang milik kita. Dan mother kan. Cuma it ni dia mencabar sikit. But it ni dia bukan orang. Okay. Homework sepatutnya dihantar sebelum hari Jumaat. Jadi nak tanya homework banyak ke? Sekolah? Tak banyak. Mulai marah pula dia. Jadi saya banyak. Tak banyak kita hantar apa? Jadi minta maaf untuk malam ni kau rasa macam barang ni kecil. Balik nanti cerita dengan mak tu segala tak nak lah kecil. Tapi dia cakap tak mampu untuk tak cetak barang ni semua lama tak buat kerja. Alah tak kena, tak buat, cik tak marah. Tak boleh tak hantar, cik tak tanya pun. Memang cik tak tanya pun siapa-siapa yang hantar, cik tak tanya. Cik tanya malam ni. Tapi itu sebagai bukti yang pun ada. Minta. Lihat yang dah hantar, kita dah siap minggu lepas. Kan minggu lepas tak hantar. Kan? Ada rasa sayang kat mak ayah sebab hantar mission buat nak kerja. Kan? Kalau ada apa-apa tak faham, boleh tu tanya teacher, saya tak dengar. Kelas ni kita ni macam keluarga. Teacher tak dengar lah, cakap pun cuma ulang. Takkan kata, eh cuma tak dengar aku. No. Atau saya tak faham, aku cuma ulang ya kali pun. Asalkan cakap tak faham. Kalau tak cakap macam ni, saya nak tahu, tak faham. Okay? Dan yang okey? Dan yang okey? Sebab semua orang baru tapi macam ada yang akan jadi yang bermasukkan ya. Dia pun tahu juga. Dia start to shape belum apa? Belum apa start to shape yang mengajar belum apa? Belum apa? Belum apa? 4, 5, 6, 7 berat kan yang baru nak tahu kan? Start to shape ni hanya untuk orang yang kental sebenarnya. Saya tak? Saya tak? Saya! Sebab aku cakap macam tu. Dia cakap rasa dengan garam. Tapi tak ada tiba-tiba nak marah lah. Tak ada tiba-tiba nak sedang nak marah lah. Marah tu mesti bersebab. So, orang yang ada fusion dekat adik-adik dia, 4 orang contoh. Macam ada 4 orang ni macam tu. Dia tanya kakak dia macam dia nak rasa betul ke dia kena sini. Kakak dia takkan cakap, payahlah aku fusion tu. Kata itu dah mak, itu tu. Dia garam ni tak, tak garam ni tak bertempat ke tak. Mesti kata apa tu. Kenapa aku tahu? Kenapa empat orang ni tak? Dia yang keempat bongsu. Dan ni pun bongsu. Airah ni sama. Airah bongsu. Daripada empat. Atas-atas empat kan? Atas-atas ni fusion. Okay, dah mak macam macam orang lari. Yang lari yang bongsu satu, dua, tiga, empat kan? Empat. Bila dah jadi yang lari. Adik dia bayar takif. So nanti dia fikir dengan adik-adik, insyaAllah lah. So apa-apa yang dari tempat tuition ni, apa-apa yang rasa macam garam lah tu. Kalau cerita dengan mak, kalau mak kata macam mak boleh tanya balik kecil. Betul kan nak saya macam dalam kelas? Kenapa nak saya macam ni kan? Apa-apa yang berlaku dalam tempat tuition ni, boleh orang kata kita boleh berbincang lah. Tak ada cerita-cerita yang tak tanya. Okay, ada soalan? Ah, sini dah. Ya.